orang jadi masalah. Ini gue beli tiket 2 kondangan, kan aja beli pulsa. Iya, sama aja beli pulsa. Hadiah di bulan puasa. Benar. Iya kan, artinya rezekinya bagus ya, burung. Iya kan? Enggak ya. Juara tapi rezekinya ada. Mendampingin enggak sadar orang rezeki anak soleh, oh. Rezeki anak soleh Naruto. Nama burung uju makin Naruto. Rezekinya bagus. Iya kan? Alhamdulillah. Rezeki di bulan puasa. 200.000 pertama. Di bulan gimana kalau 200.000 pertama? Puasa. Dari ini buang ya. Udah juara. Oke. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasihnya kepada ketua panitia di Calo Martem yang ada lokasi kontes di areal Kosambi, lapangan pasar laris Cengkareng. Artinya kita turun 5 tiket ya. 5 tiket bawa 2 burung Arto Moro sama Uzumaki Naruto. Semua kelas kita jong. Tapi alhamdulillah yang namanya turun di tiket 500 BOB G36 tadi Uzumaki Naruto mendapati apa door prize 1 buah kulkas. Alhamdulillah banget, mungkin juga rezeki di bulan Ramadan gitu loh bos. Yeah. Kita seneng lah, artinya kita kondangan juga merasa puas dengan satu apa euforia kebanggaan di pelaksanaan perlomba ini benar-benar banjir door prize. Mungkin nanti akan ada jilid 2 kali bos ya. Jilid 2. Jilid tak ntar di masterpiece. Di masterpiece. Usaha ini masterpiece ntar. Alhamdulillah kalau saya, memang ya. Terima kasih untuk warga masterpiece terutama. Ya, alhamdulillah. Keren supportnya, yep. Insya Allah nanti saya ajuin buat di masterpiece lomba selanjutnya. Siap, oke. Okay. Mungkin kira-kira 2 bulan lagi, 3 bulan lagi rencana kedepannya main di masterpiece atau gimana? Kalau tergantung donatur. Tergantung kalo donatur ya. Ini ACC, nah, lanjut. Kalau donatur sekiranya mendukung, gas terus dong. Gas terus. Gas terus. Siapin aja masterpiece-nya. Alhamdulillah, pokoknya tempat untuk masterpiece. Saya mau tanya dulu nih. Lapangan masterpiece menurut Om Utis itu bagaimana? Artinya sarananya, terus suasana lombanya, di penontonnya. Apakah Om Utis pernah main kesana kan gitu loh maksud saya. Ini di luar tim penilai dulu ya. Yang kita tanyakan ini masalah kenyamanannya di sana. Kira-kira Om Utis gimana masukan buat masterpiece? Kalau masterpiece cuma ya satu kata sih ya, kelebihan. Ada kelebihan ya? Kelebihan, semuanya udah kelebihan. Lain daripada yang lain ya gantangannya. Artinya untuk barometer di EO-EO lain ya, mungkin di seluruh Nusantara untuk membuat gantangan seperti masterpiece ini. Alhamdulillah. Artinya barometer contoh buat
di lapangan. Terima kasih. Jadi gitu, Om, buat teman-teman semua yang ada di seluruh Nusantara, Cicau Mania, kita mengundang ya untuk main berpartisipasi di Masterpiece. Kan tanggal 17 ini juga ada ya, yang dipegang, disponsori oleh BNR. Nanti tanggal 24, Masterpiece sendiri yang ada ini event. Saya berharap sekali nanti Om Utis dan kawan-kawan membawa apa burung, beberapa burung diundang untuk main ke sana gitu loh. Siap ya. Siap. Pokoknya gaspol ya. Enggak ada mundur ya, Bro. Enggak mundur. Mantap. Oke, terima kasih sekali Om Utis. Ayo. Terima kasih atas intervensi ya. Iya, siap. Maaf. Aja lagi nyawer. Ya udah gua parah. Kan harga mati. Harga mati lah kita ini. Asal tuh sawarnya sesuai prosedur. Oke. Sesuai prosedur aja. Makasih. Harga mati, Bos. Harga mati. Udah harga mati pinjam berarti. Harga mati. Harga mati. Iya, harga mati. Sawer. Datang di sawer. Sawer tuh. Sawer di sawer gitu. Oh, sawer kan. Durakan. Makasih Pak aja. Yeah.